sanksi. Biar dia orang rasa macam betul ke apa ke. Selagi kita ada niat untuk mencuba. Sebab ada tanya selera lah, masing-masing punya style kan. Tapi pada saya yang lalu tu tak pernah ada masalah untuk kakak, untuk pihak kakak lah. Tapi kakak rasa saya tak peduli cakap-cakap kecil, cakap-cakap kosong yang memberi komen yang menjatuhkan. Sangat panas sebenarnya, masih panas lagi. Nampak tak macam pisang goreng sekarang. Anda mungkin lawa, anda mungkin keluar pertama kalinya orang wow cantik. Tetapi jika lawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tetamu-tetamu sekalian, kita bersiaran dalam rancangan... Kat! Eh. Muka minyak! Tolong tacap! Kilat sangat tacap, muka tacap, dia. Tacap, 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 tacap. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau buat apa sini? Keluar, keluar, keluar. Ya, kita bersiaran dalam rancangan... Melody! Oh, Melody! dan terima kasih kita ucapkan, saya nak kenalkan kepada anda ini Marsha, kita punya floor manager yang menjadi bidang terjun hari ini kerana AG minta maaf dia tidak dapat bersama dengan kita hari ini. Jadi Marsha pun Marsha lah. Dan kita harapkan anda penonton di rumah semua setia bersama kami hingga ke hujung rancangan sebab kita ada macam-macam cerita yang kita nak cerita. Dan sambil-sambil tu follow kami di laman Instagram Melody TV3 dan juga Twitter dan juga Facebook TV3 underscore Melody. Jadi duduk. Biasa ke mengacara-mengacara ni? Tak geti sebenarnya dah lah. Hari ini kita rasa macam kita kerja kru. Ya, bukan ha. Bukan kru ke? Tak. Sebab tengok you pakai dress pilih-pilih Teletubbies. Kau carut aku. Tak. Cantik lah. Okey, macam mana pengalaman berpuasa tahun ini? Alhamdulillah Allah. Sebagai saudara baru kita. Alhamdulillah. Sumpah penuh. Penuh? Penuh. Alhamdulillah. Tengok gemuk. Oh, dia belum ada pancit-pancit lagi lah. Tak ada. Macam mana melayan suami bulan puasa dan sebagainya? Banyak tak kerenah suami nak makan tu, nak makan ni ke? Dia ada jugalah. Dia pemilih sikit sebab orang Pinang kan dia suka makan gulai-gulai. Renyah nak masak gulai. Masak gulai lah. Kan, tapi tak apalah, isteri dapat pahala. Pahala. Syah tak masak pula? Masak. Macam-macam dia masak. Dan kita nak perkenalkan kepada anda seorang lagi memandangkan saya dah pakai dress hari ini. Kita jemput seorang yang pakai baju kurung. Assalamualaikum. Suci murni ada. Nampak. Ada. Encik Aiman main jauh lah macam ni. Hai Najibat, apa khabar? Apa khabar baik? Kak Masya, macam mana? Dah kahwin? Dia tadi tengok. Duduk. Jealous lah. Ni nak tanya lah. Kalau Masya tadi dia kata tahun pertama dia, apa suami dia nak masak gulai, nak makan gulai. Aida pula macam mana? Makin kurus dia tengok ni. Memang puasa betul ke ni? Rasa kecampak lah. Dua sini dah kahwin. Rasanya tak. Adik masa puasa ni sebab tak berapa sihat. Jadi lose weight lah. Okey, kalau macam saya nak tanya lah. Kalau macam you all menyanyi kan? Macam show-show. Masih lagi menyanyi, masih lagi buat persembahan dan sebagainya? Masih lagi. Tapi sebab jadual kita terlalu ketat untuk syuting, jadi kita kekangan sikitlah. Susah sikitlah nak buat show tu. Yalah, faham. Sebab tu hati-hati meniaga sekarang. Syok tau tengok dia meniaga. Kalau macam Masya dah ada headband ni. Tapi kalau kita pergi kedai headband ni memang dia tak ada kat situ. Adalah. Mana engkaunya? Jangan bohong. Macam artis seterusnya dia kata dia meniaga memang lain daripada lain. Dia nak memang jumpa peminat dan nak bersama dengan peminat dan jual produk dia. Best sangat. Sebab orang cakap sambil menyelam menuai. Sambil dapat duit boleh bertemu dengan peminat. Itu cerita pasal Umi Aida. Dan juga kita ada cerita pasal Abang Aming Spring. Tergamaknya diri. Ini cerita dia dah pulih, dah keluar. Dan sekarang ni dia mendekatkan diri dia dalam ilmu-ilmu agama. Alhamdulillah. Lepas 5 tahun dalam jalan. Jadi kita bersama dengan berita baik untuk peminat-peminat Abang Aming dan juga Umi Aida. Kita saksikan cerita beliau. Umum mengetahui bahawa Aming Spring telah pun dibebaskan daripada penjara pada 14 Jun yang lalu setelah hampir 5 tahun setengah berada di dalam tahanan. Dan pada hari ini, Melody berkesempatan untuk bertemu dengan Aming Spring di majlis sidang media konsert Tiga Suara yang akan diadakan pada September nanti. Kita dapatkan Aming Spring. Saya alhamdulillah sihat.
Cuma hari ini ni ada gangguan pada suara lah. Saya bersyukurlah pada Allah kerana masih lagi memberi peluang untuk saya mengecap kembali kehidupan saya yang tertinggal. Ramadan setelah 5 tahun abang di dalam kan. Mungkin abang boleh share dengan penonton Melodi di luar sana. Benda pertama sekali abang fikirkan sewaktu bulan Ramadan apa? Adakah family? Sebenarnya penjara ni satu tempat yang agak teruk lah. Memang tak terjangkau oleh fikiran kita lah. Dengan keadaan yang terkurung, banduan-banduan yang ramai. Lepas tu dengan berbagai-berbagai perangai. Yang paling menyedihkan sepanjang saya berada dalam tanah bulan puasa lah. Sebab biasanya bulan puasa kita bersama keluarga, pergi beli juadah, cukup sedih lah. Bila macam kita sudah mempunyai satu rekod hitam lah di dalam kehidupan, nak-nak lagi menjadi seorang bekas banduan, ada orang yang boleh menerima, ada orang yang tak boleh menerima keadaan abang. Macam mana abang nak meyakinkan orang di luar sana bahawa ya, Aming Spring sudah berubah? Daripada dulu sampai sekarang memang banduan susah nak masuk dengan masyarakat balik. Kadang-kadang kita takut nak menghadapi kan. Sebab kita dah orang dah bersalah, buat jahat orang kata lah. Pada awalnya memang saya berbelah bagi lah. Apabila kita kembali kepada agama, kita akan diberi satu keyakinan. Orang nak cakap kita apa, kita tak penting. Yang penting kita mencari redha Allah. Dan kita pun manusia biasa, tak lepas daripada buat salah. Rasanya semua orang pernah buat salah lah. Cuma dia orang tak kena je, tak kena macam saya. Mana pula kalau ada macam dakwaan yang akan mengatakan macam ni kejap je baik ni, nanti kan buat lagi benda-benda yang sama, dah bercampur dengan kawan-kawan tu, buat je balik. Komen abang tentang tu. Sebenarnya kita tak boleh salahkan orang yang mengata. Dia dah biasa sangat, orang ni keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Tapi sebenarnya tak. Lain manusia, lain orang. Jangan samakan Amin dengan orang lain. Tak. Hari pertama saya masuk dalam penjara, hari pertama saya kena lock up, saya dah berazam saya akan berubah. Kerana apa yang saya lalui selama 20 tahun, saya rasa itu adalah satu benda yang gagal. Saya sedih ada satu ketika tu, anak saya ni yang ini, dia tercalum dalam pelajar paling termiskin. Masa saya dapat berita tu, saya menangis. Memang cukup sedih. Maksudnya, anak seorang penyanyi tiba-tiba diisytiharkan pelajar miskin. Kerana kesilapan kita, segala yang musnah dan musibah tu turut melanda kehidupan keluarga. Bukan kata kita seorang je susah. Saya terima dengan redha dia dan saya tak peduli apa orang nak cakap pasal saya, cakaplah. Sebab saya yakin dengan hidup saya dah yakin dengan diri saya dah yakin dengan amalan saya. Yang saya cari sekarang adalah redha Allah. Itu je. Bila tiba bulan Ramadan, pasti ramai artis serta selebriti berniaga. Tidak terkecuali juga Datin Sri Umi Aida yang mempromosikan produk daripada watak Mok Chun dan juga Zina Manisa. Jom kita tengok apa produk dia. Alhamdulillah, seronok tau sebenarnya. Kat bazar ni, lepas tu jumpa orang ramai. Respon orang tu, pelibatan Umi dalam seni ni. Dan karakter Umi sekarang yang Umi bawa Manisa tu. So, macam-macam positif punya komen. Excited Umi. Idea ni pun datang sebab bila berlakon Mok Chun tu. Lepas tu Umi tengok Irma, Umi tengok Betty. Diorang kan daripada dulu bazar apa semua. So, dia macam, seronok lah, interesting. Booth ni macam-macam ada, macam 7-Eleven sebenarnya. Dan Umi ada lipstick Umi juga. Lipstick Umi laku. Dia lasting, cantik dan dia halal. Hari tu Mok Chun dah lancarkan baju-baju dia di satu gedung itu. Tahun ni memang Mok Chun memang nak meluaskan empire perniagaan ke macam mana ni? Cita-cita Mok Chun tinggi, nak jadi jutawan. Kami bangga dengan tim Mok Chun yang belajar bisnes dan meluaskan lagi perniagaan yang kita buat sekarang. Macam kadang-kadang kalau kita pergi mana-mana bazar lah, orang kan macam mana artis tu tak ada, nama je ada. Tapi Umi Aida sendiri turun padang. So, apa yang membuatkan Umi rasa Umi kena turun? Umi ambil few bazar, banyak bazar bulan Ramadan ni. Dan Umi dah letak time yang Umi akan turun. Saya turun tu kenapa? Kerana saya rasa itu satu tanggungjawab. Yang mana bila saya dah buka booth, saya dah guna nama saya, saya kena promote. Bila saya ada, lagi ramai dan orang boleh ambil gambar apa semua. Dan saya bagi masa dalam satu jam, apa salahnya untuk layan-layan diorang kan. Ada sesetengah artis yang macam baru berlakon menggunakan nama diorang untuk produk apa-apa tapi tidak turun padang. Komen Umi sendiri tentang situasi macam tu. Kadang-kadang peminat rasa macam diorang tertipu. Benda ni terpulang pada masing-masing kan. Ada yang hanya menggunakan nama dan booth tapi langsung tak turun padang. Tempat dah ada tanya selera lah, masing-masing punya style kan. Tapi pada saya, nama ada dekat booth tu, saya akan inform yang mengatakan saya ada sekian. Saya tak ada nak tipu-tipu, tak suka. Kita nak meniaga di bulan Ramadan ni biar diberkati. Tak adalah orang beli ke atau apa, orang akan sakit hati atau kecil hati. That's not good. Mungkinlah penonton Melodi nak tahulah dekat mana boleh jumpa Zinat Manisa ni. Mungkin nak jumpa Umi Aida ataupun nak jumpa karakter Zinat Manisa tu dekat booth-booth ke. Takutlah kan pergi tak ada pula kan, orang kecam pula kan. Janganlah jumpa Zinat Manisa, dia tu profile je. Jumpa Umi Aida. InsyaAllah 18 dan 19 hari bulan ni
ni Umi ada dekat Matrix. Umi ada bagi time lah pukul berapa Umi akan ada di sana. Umi pun ada juga dekat SSCC Shah Alam Convention Center daripada 13 Jun sampai 3 Julai. Kalau kuih raya memang kita garanti yang sedap. Kita tak suka beli, lepas tu orang balik makan kurang ni lah, itu je tak suka. Confirm kan bukan baling dinding boleh lantun balik? No. Siapa nak kuih raya sedap datang dekat saya, garanti 100%. Sebab mak kita buat, mesti dah sedap. Masya. Aduh, mana pula dia? Kak Masya. Mana floor manager kita? Nak throw apa ni sekarang ni? Sekejap. Abang, adik rasa kan dia mesti pergi beli baju raya macam kita. Ya Allah. Sebab dia jealous dengan kita. Kau jealous kan kita? Pergilah jacket. Pergi beli macam kita ni. Cantik tau. Saya sempat beli baju apa banyak. Ya. Terima kasih banyak-banyak. Dapat pakai square tak? Okey, kepada anda semua, kita nak teruskan rancangan kita ni. Saya nak barah air dah jebat sebenarnya. Kenapa? Sebab pasal adik sekarang ni, ramai pelakon-pelakon semua nak jadi penyanyi macam air dah jebat. Air dah jebat boleh menyanyi, boleh berlakon, boleh mengacara, buat melodi raya lah hari tu. Kerja kita orang sebagai pengacara. Tak boleh cakap macam tu sebab mungkin rezeki. Kita tak tahu kalau kita tak try. Okay, susahlah nak cakap pasal rezeki kan. Okey, betul juga. Okay. Macam Diana Daniel, dia kata dia nak berhenti langsung bidang lakonan, tak fokus dalam bidang nyanyian. Boleh nyanyi ke? Mana saya tahu, mungkin. Tapi okay, saya rasa janganlah berhenti. Kan? Sebab dia seorang pelakon yang sangat bagus. Betul. Apa kata buat dua-dua? Sekarang ni orang cakap pelakon, penyanyi, semua modeling boleh buat kan? Bersetai. Cantik dan sebagainya. Hmm. Itu cerita Dadah-Dadah. Dan juga cerita pasal kakak Azraf yang dikatakan tahun ni bukan tahun dia sebab kurang menyerlah. Semata-mata sebab Aida jebat Dadah-Dadah penyanyi. Janganlah cakap macam tu. Tapi saya rasa mungkin ni orang cakap alasan je. Tapi sebab dia nak kumpul material, nak cari lagu yang lebih bagus. Mana tahu? Penyanyi-penyanyi memang macam tu? Yes. Pandai berhasil. Anda berhasil. Okeylah. Saya pun nak jadi penyanyi lepas ni. Baik, cuba. Setiap insan teru. Pasti merasa saat perpisahan. Menjadi ibu kepada dua orang cahaya mata bukanlah sesuatu yang mudah. Dengar kabarnya, Diana Daniel mahu memperlahankan aktiviti lakonannya dan fokus kepada bidang nyanyian. Betul kan ni? Sebenarnya saya tak pernah rasa macam saya nak slow down di mana-mana area. Saya mengiyakan saya punya single akan keluar lepas raya. Dalam beberapa bulan selepas raya ni saya akan fokus pada nyanyian. Tapi bila-bila masa saja saya boleh kembali kepada dunia lakonan. Judulnya dan sebagainya kita akan bagi tahu masa launching nantilah lepas raya je. Kira itu surprise lah. Tak surprise sangat dah lah kan, tapi kita nak buat secara proper. So adakah macam Diana rasa apabila dah ada dua orang anak ni kita kena macam limitkan kerja ke apa ke? Dengan Muhammad memang saya kena limit banyak sebab dia sangat rapat dengan saya. Jadi kalau sejam saya tak ada pun dia akan menangis. Tapi dia dah besar sikit, dia dah mula faham. Tapi Aurora ni dia jenis yang sangat relax, sangat happy. Kadang-kadang dia akan melawat saya di tempat kerja ataupun saya balik sekejap untuk menyusukan dia sebab saya masih menyusukan dia. Keluar cerita lah dia nak menyanyi adalah haters-haters biasalah. Mulut-mulut orang kan mereka mengatakan boleh ke dia ada Daniel yang menyanyi macam sekarang ni? Macam trend pula bila pelakon nak jadi penyanyi padahal Diana dah lama dah menyanyi. Boleh Diana komen sikit? Tak apa, biar mereka sangsi, biar dia orang rasa macam betul ke apa ke. Selagi kita ada niat untuk mencuba dan memperbaiki diri kita, kita just fokus pada benda yang penting, bukan apa yang orang kata, orang yang tak memberi sangat semangat. Kita kena tahu juga, tapi at the same time kita jangan terlalu bagi benda tu makan diri kita dan percaya benda tu. It's harder for us sebab kita sendiri yang kena pantau diri kita untuk tengok progress kita dari one time to another. So kalau hari ni suara saya tak sedap, esok mungkin suara saya cik, you know. You will always have someone who has a different opinion from you. Don't let it stop you lah. Whatever dreams you have, basically. Baiklah, menjelang Syawal pastinya ramai yang mula membuat persiapan untuk menyambut Hari Raya dan tidak terkecuali dengan penyanyi yang popular dengan lagu Bukan Hal Aku, Kakak Ashraf yang katanya tahun ini lebih memilih melakukan persediaan secara sederhana. Syukur, Alhamdulillah. Kakak Azra, macam mana agaknya setakat ini berpuasa? Alhamdulillah, setakat ini puasa berjalan dengan baik. Banyak event buka puasa yang kakak attend lah untuk kali ini. Macam mana agaknya persiapan raya kakak? Persiapan raya kakak tahun ni, kakak rasa every year pun kakak memang seorang yang very simple kalau datangnya raya. Bagi kakak, kita cuma nak meraihkan lah, bukan nak macam over sangat kan. Baju raya tu adalah dalam 2-3 pasang, lebih settlekan kepada family lah. Untuk diri sendiri tu dia biasa-biasa je. Kalau bagi kakak sendiri kan, setiap kali menyambut hari raya ada ataupun tidak peruntukan ataupun bajet-bajet yang kakak sendiri
sendiri buat tahun ni berapa agaknya peruntukan kakak untuk hari raya? Peruntukan tu tak adalah bagi tahu, itu rahsia kerajaanku. Ada. Memang setiap tahun kakak akan peruntukkan berapa kalau every time raya untuk family, untuk duit raya. Kakak ada letak peruntukan tapi tak adalah bagi tahu amountnya, malu saya. Tahun ni kakak go for nude colour, chocolate brown colour, earth colour lah. More to colour-colour yang lembut, sedap mata memandang. Macam tahun lepas, kakak lebih kepada colour-colour yang bright. Di sini kakak rasa kakak nak colour yang earth colour je. Bagi setengah orang, dia lebih suka buat persediaan awal. Maksudnya sebelum puasa pun dah ada siap, yang dah siap baju, dah pergi hantar jahit baju. Yes. Jadi kakak, adakah kakak adalah seorang yang begitu ataupun kakak ni adalah orang yang last minute baru nak pergi cari baju, last minute baru nak pergi tunjuk-tunjuk kuih? Sebab itulah mama kakak ni, dia kena ada dengan kakak. Sebab mama yang akan make sure kan all the preparation tu tersedia. Kalau baju kurung minta tempah, kakak bulan puasa baru tanya mama, mama tempah sempat lagi tak? Orang dah sebelum raya, sebelum puasa dah tempah. Kalau macam itulah, kakak memang serahkan kepada mama. Kalau untuk diri kakak, selalunya memang last minute lah. Sebelum ni kan, kakak Azraf pernah dikaitkan dengan beberapa kontroversi, hubungan yang kurang baik. Selalunya hubungan yang kurang baik dengan seorang pelakon. Untuk hari raya yang bakal tiba ni, jadi mungkin nak mengeratkan kembali ke, ataupun yang lalu biarlah berlalu? Yang lalu tu tak pernah ada masalah untuk kakak, untuk pihak kakak lah. Tapi kakak rasa tak salah untuk kita memohon maaf, walaupun dah kali ketiga mohon maaf ke, kali kedua raya ke minta maaf. Kakak ingin menyusun 10 jari memohon maaf lah. Kalau ada lagi yang masih tersinggung dengan kakak, masih lagi ada terasa hati dengan kakak, yang baik tu datangnya daripada Tuhan, yang buruk tu datangnya daripada saya. Hai, Assalamualaikum. Saya kakak Azraf ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua peminat kakak dan juga semua penonton Melodi. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Jangan kata kat sosok kuku tau tak baik. Tapi lepas IDBT tu, saya tak mention lah bulan berapa. Saya tu minta maaf. Saya bukan tak nak masa tu. Takkan kita nak hampurkan diorang. Pertubuhan Anak Tanah Merah Kelantan ataupun PAKAT dengan tujuan mengeratkan silaturahim telah menganjurkan satu majlis berbuka puasa bertempat di Tanah Merah Kelantan. Selain dari VVIP yang hadir, beberapa selebriti yang merupakan duta PAKAT antaranya Eddie Amin, Manhan dan Aris Kapila turut memeriahkan majlis. Majlis hari ini sangat-sangat berjaya lah, dapat mengeratkan silaturahim antara anak Kelantan di perantauan. Bila melibatkan artis, selebriti ini, saya yakin akan dapat menarik minat, akan memberi satu kekuatan kepada pertemuan ini. Saya terima kasih kepada Eddie Amin, Manhan, Aris Kapila yang bersama-sama dalam PAKAT. Kehadiran Eddie itu utamanya di kampung-kampung menyebabkan peminat dia mengambil gambar. Inilah yang merupakan daya tarikan supaya bersatu dalam satu arus silaturahim. Kita mengalu-alukanlah artis-artis untuk bersama kita memeriahkan lagi PAKAT. Banggalah diberi peluang untuk jadi duta PAKAT. Seluruh orang Tanah Merah rasa bangga kerana adanya PAKAT di Tanah Merah ini. Sabtu lalu, 18 Jun, berlangsungnya majlis berbuka puasa Uprising Entertainment bersama dengan anak-anak yatim. Majlis yang berlangsung di Ilapar Cafe ini turut dihadiri oleh artis di bawah naungan Uprising Entertainment, antaranya kakak Ashraf, Juliana Evans, Haris Baba dan Johan. Alhamdulillah, pada hari ini kami meraihkan anak-anak yatim dan juga pelajar Hafiz. Saya gembira, saya teruja. Datang-datang pula saya lihat ramai pihak media yang memberi sokongan. Bila kita menghulurkan bantuan, itu satu amalan yang mulia. Memang perlu diteruskan oleh mereka yang berkemampuan di luar sana. Semarakkan lagi Ramadan kita dengan kehadiran majlis-majlis sebegini. Melihat mereka, pelajar-pelajar Hafiz, anak-anak yatim, golongan asnaf, gembira di Aidilfitri. Secara tak langsung, diri ini mengucapkan selamat berpuasa dan juga menyambut Aidilfitri yang bakal tiba tak lama lagi. Selepas kejayaan konsert Kurnia Slam pada bulan Mei lalu, Slam sekali lagi ingin menjayakan sebuah konsert untuk merawat rindu peminat-peminat mereka melalui konsert Dua Dekad Slam kembali terjalin yang akan diadakan pada bulan September ini nanti. Lebih lanjut, kita dapatkan komen daripada kumpulan Slam sendiri. Anda kita pakai Johor. Dia special sikit lah sebab Johor boleh dikatakan tempat kelahiran Slam kat Johor. Paling basically venue lah. Konsert kali ni kita Arab peminat di selatan. Walaupun semua daripada negeri lain-lain, tapi Johor tu kita start daripada situ. Show tu yang untuk ujung tahun, kira penutup lah kan, paling best sekali untuk konsert Dua Dekad. Konsert sebelum ini, adakah dia memuas hati anda semua ataupun macam mana? Kalau untuk sekian lama kita tak keluar, saya rasa konsert tu kita puas. Tapi masih banyak ruang lagi untuk kita bagi yang terbaik lagi lah. Orang kata konsert ni sebenarnya atas Slam sendiri yang tidak berpuas hati dengan konsert sebelum ni kah, ataupun bagaimana? Kau ni bandai ya? Bandai ada siapa? Tak ada. Satunya kita dipropuskan organizer. Kita dipropos sama dasar untuk win-win situation. Kita dahulukan yang di KL dulu. Hai, kami Slam.
buat peminat-peminat slam di selatan khasnya. Jangan lupa pada 3 September ini kami akan buat persembahan di Pasir Gudang baru-baru sempena konsert 2 dekad slam kembali terjalin. Jadi harap-harap peminat di selatan dapat datang beramai-ramai. Kumpulan duo Lawa Ni Gang yang terkenal dengan lagu Jom Ke Pasar Malam kini kembali dengan single terbaru. Lebih lanjut kita dapatkan Lawa Ni Gang. Okey, apa kita nampak lepas ni kita henyak. Kejap, aku ada dengar satu bunyi. Lawa Ni Gang sekarang, maksud sekarang masih lagi dalam mempromosikan album kami yang pertama iaitu album Lawa. Sekarang dah boleh dapat dekat Spotify ke iTunes ke semua. Sekarang kami memang aktif tengah buat COD dekat orang-orang yang nak. So, siapa yang nak, kalau kebetulan kami tengah hantar kat tempat tu, kita boleh jumpa perform muka depan. Kami sekarang tengah mempromosikan single terbaru Lawa Ni Gang, tajuk Tidak Adil, yang sekarang yang ada di Coro-Coro Radio. Kenapa kurus sangat ni? Dah salah tekanan-tekanan perasaan, so jadi kurus lah. Dah, kami saja memang ini mungkin penampilan baru kami sebab dulu dah bulat-bulat. So kali ni kami nak bagi lidi pula. Saya pun risau kat kadang-kadang. Jadi kita dua-dua sama-sama kurus. Nak planning nak kahwin ke? Lambat lagi, ya Allah. Kami masih muda lagi. Belum apa muda dah. Wah, ada 20 tag. Pendengar-pendengar semua, support Lawa Ni Gang. Support original dan support Lawa Ni Gang. Support single terbaru kami Tidak Adil. Awal minggu lalu telah berlangsungnya majlis perasmian Bazar Larut Malam bertempat di Wangsa Melati, Kuala Lumpur. Majlis turut dihadiri oleh beberapa selebriti antaranya Ana Rafali dan juga Fiz Fairoz. Ini adalah tapak perniagaan orang Melayu dan pengasas dia adalah kawan baik saya dan saya memberikan sokongan yang penuhlah kepada dia untuk melancarkan dan merasmikan tempat ini supaya kata orang mewawarkanlah kepada orang luar bahawa Uptown Wangsa Melati ini ada di sini setiap malam setiap bulan puasa. Jadi macam-macam ada perniagaan yang meniaga di sini. Jadi saya sebagai anak seni yang cuba membantu peniaga-peniaga bangsa saya sendiri. Buka puasa Dangdut Star. Baru-baru ini, Persatuan Bintang Dangdut Malaysia telah menganjurkan majlis berbuka puasa bersama dengan anak-anak yatim. Majlis turut dimeriahkan lagi dengan terlancarnya single lagu raya terbaru, Dangdut Lebaran. Satu lagu raya, 18 suara ada. Alah, yang ini pun sama naik. Kalau kau dah pakai macam ni, siapa nak jadi floor manager? Tadi kita orang terkuntang kanting cari kau. Bagilah Chan nak cantik. Tak payahlah cantik. Dah kahwin, bagi yang belum kahwin ni. Bagi yang belum kahwin ni cantik. Amboi. Okey, dah start. Okey, action. Bang, berlakon bang. Zal. Action. Dialog. Abang ni tak cakap apa-apa. Dia tak cakap apa-apa lah. Dia ni kenapa? Kita dah bagi dialog lama dah. Dia sejenis kayu lah dia ni. Tak baik cakap siapa tu? Bukan aku cakap ni. Dapat skrip cakap. Ni nampak Rizal Jaafar Kayu. Baru nak teks dia bagi tahu. Tak baik tau. Awal Ashari kata Rizal Jaafar kaku. Bukan aku yang cakap. Orang mendakwa. Dia kata dia ni dah banyak berlakon. Watak yang terkini sebagainya. Tapi watak dia macam tak menjadi. Macam kayu gitu. Tak baik tau abang saya. Bulan-bulan puasa. Saya tahu kawan saya juga. Tapi kayu-kayu dia pun dia ada bisnes tau. Baju Melayu Arata by Rizal Jaafar. Dah record. Cantik lah juga. Tapi kita bagi Rizal jawab sendirilah sama ada itu memang method dia. Mungkin dia nak jadi pelakon yang method. Sebab tu dia bawa mungkin dia macam... Mungkin dia kena pakai baju dia dulu, baru jadi bagus. Tapi ada satu pelakon ni yang memang boleh berlakon pula. Dengan cerita dia pula, bukan kaku lah. Dia... nak beranak, bukan dia nak beranak, bini dia yang nak beranak. Suka hati. Jangan bagi salah info. Suka hati tak? Saya tahu siapa. Siapa? Jericho Rosal Malaysia. Jericho Rosal dah nak beranak dah? Apa ni yang tak faham? I lost juga. Apa kata Rizal? Sikalah Jericho Rosal yang nak beranak dan juga Rizal tak fine didakwa sebagai kayu. Siapa? Baik tau abang saya. Sorry Rizal. Minggu lalu bertempat di The Causeway New Central berlangsungnya majlis Patung Koleksi dan Santorini Raya 2016 yang mempersembahkan rekaan terbaru mereka. Pada masa yang sama, ramai artis yang turut hadir pada majlis tersebut dan salah seorangnya adalah Rizal Jaafar yang katanya mempunyai koleksi sendiri. Lebih lanjut, jom kita dapatkan Rizal Jaafar.
Kalau kita tengok, kita kenal Rizal ni sebagai seorang pelakon. Sekarang ni kita tengok Rizal macam kurang berlakon dan more to modeling. Apa sebenarnya, nak berhenti berlakon ke, nak modeling ke ataupun bagaimana? Bidang seni ni banyak cabang. So selain pada berlakon, boleh jadi penyanyi, boleh jadi pengacara. So sekarang ni disebabkan minat saya lebih kepada fashion. Saya dah ada clothing line sendiri iaitu Arata by Rizal Jaafar. Untuk buat bisnes, apa sebenarnya Rizal punya matlamat ataupun Rizal hanya nak fokuskan pada satu benda? While you still relevant in industry, you kena buat macam-macam. Tak boleh nak harap berlakon saja sebab dalam dunia lakonan ni, kadang-kadang you kat atas, kadang-kadang you kat bawah. To be secure dari segi financial apa semua, seseorang artis tu saya rasa kena ada bisnes untuk support dan untuk menjana pendapatan yang lain selain daripada berlakon. Ni saya ada baca lah, ada satu dakwa mengatakan yang sebenarnya Rizal orang berlakon sebab kan ada komen-komen daripada orang yang mengatakan Rizal berlakon sebenarnya kaku. Apa komen Rizal sendiri pada orang-orang yang berkata begitu di luar sana? Kaku? Okay, saya berlakon sejak 2004. Sepanjang kerjaya saya sebagai seorang pelakon, kira my learning process. Saya tak cakap saya bagus ke apa ke. Saya menerima kritikan yang membina dengan terbuka. Tapi alhamdulillah, sampai sekarang masih lagi ramai kenal saya dengan drama-drama lakonan saya. That is good enough for me dan itu adalah satu kepuasan bagi saya. Mungkin diorang dengki kot apa yang Rizal dah achieve selama pelibatan Rizal dalam industri. Saya tak peduli cakap-cakap kecil, cakap-cakap kosong yang memberi komen yang menjatuhkan, bukan yang membina. Saya menghargai peminat-peminat saya yang boleh membagi komen-komen yang membina walaupun dah berbelas-belas tahun dalam industri pun tak bermakna you bagus dan tak bermakna yang budak-budak baru ni pun tak bagus. Ada yang bagus, ada yang tak bagus. It's a learning process. Pelakon yang bakal menjadi bapa dan menimang cahaya mata pada Ogos depan iaitu Syukri Yahya kabarnya sedang sibuk membuat persiapan untuk menimang cahaya mata. Dan dikabarkan kini, Syukri Yahya terlampau sibuk dengan penggambaran drama sempena Raya Aidilfitri ini nanti. Persiapan saya tak ada sebenarnya. Saya lebihkan pada baby yang baru nak lahir tu. Puasa ni banyak habiskan berbelanja untuk anak yang bakal lahir dan isteri punya barang untuk beraya ni. Saya tak boleh apa-apa lagi. Saya harap hujung-hujung puasa nanti adalah baju murah untuk saya tinggal. Kisah Syukri boleh dapat sponsor je. Tak ada lah, mana ada. Tak ada nak sponsor lah. Kebelakangan ini kan, ramai juga yang menjemput Syukri Yahya ke majlis ataupun datang ke sesi photoshoot ke ataupun apa-apalah. Tapi kebanyakan saya dengar rata-rata kata susah ni nak dapatkan Syukri Yahya. Katanya masa lapar dia terlampau penuh. Saya minta maaf semua tak dapat nak memenuhi permintaan anda. Saya banyak memenuhi permintaan kerja saya. Biasalah seorang pelakon saya banyak syuting. Sekarang ni time orang nak saya lah. Saya banyakkan bekerja. Nanti orang dah tak nak. Macam mana? Saya minta maaf sangat yang minta saya untuk buat sesi photoshoot ke apa tu. Saya betul-betul minta maaf. Saya bukan tak nak. Masa tu saya takut terkejar-kejar. Boleh-boleh. Kalau saya seorang tak apa. Tapi melibatkan pelakon lain, kacau perkembangan syuting tu kan. Tapi okey je. Kalau call ke apa, saya jawab kan. Syukri cakap masa kita tengah diterima ni, masa kita diminati ni lah kita memberi atau mengambil semua tawaran yang diberikan. Ada tak Syukri rasa satu masa nanti you sendiri akan takut senyap ke dengan kehadiran ramai sekarang pelakon-pelakon baru yang memeriahkan lagi industri berat? Lenyap terus tu tak adalah. Tapi kita banyak pelapis yang akan ada. Selalunya memang daripada dulu sampai sekarang saya menitik beratkan lakonan saya lagi daripada benda-benda lain. Kita kena jaga kualiti lakonan itu. Masih lagi ada orang meminati kita dan masih lagi ada demanding untuk orang nak tengok kita berlakon dekat kaca TV. Terima kasih pada pengikut-pengikut drama lakonan saya yang masih meminati saya. Saya akan cuba lagi beri lebih bagus dan bagus-bagus. Dan saya harap peminat kat luar sana boleh mendoakan agar isteri saya dapat melahirkan anak tu dengan sihat. Janganlah ada benda-benda negatif yang nak komen kat Instagram ke kat Facebook. Sorry, abang tak layan. Saya pernah terima macam, dah kahwin, cepatnya ada anak. Saya kadang tak faham diorang nak apa. Benda yang negatif itu yang saya malas nak lain. Saya baca, saya tak tahu apa motif diorang untuk buat saya marah ke apa. Tapi tak kisah, saya bukan jenis orang pemarah. Sebab saya panaskan balik keadaan. Ada ketikanya saya rasa macam, okeylah nak cuci tangan. Saya pun macam pelik, macam mana dia boleh tahu benda yang saya tak tahu kan. Jadi nampak? Kau tak nak jadi FM, dia jadi FM sekarang ni. Masih lagi Melody bertemankan Masha Milalondo dan juga Aida Jebat. Okay. Sebelum tu saya nak bagi tahu kepada anda, Warner Bros Picture kembali dengan filem Estetika Fauna dengan adegan aksi terbaru. Saksikan The Legend of Tarzan menampilkan pelakon popular seperti Alexander Skarsgård, Margaret Robbie dan Christoph Waltz di pawagam seluruh Malaysia mulai 1 bulan Julai nanti. Nampak ni, kita dapat saksikan ni. Inilah dia Legend of Tarzan. Apa-apa?
awal-awal. Jap-jap apa tengah tengok ni trailer ni. Ha, nampak tu. Oh, cantiknya. Tak sabar nak tengok ni. Tadi bila 1 Julai? 1 Julai ni. Okey, okay, nanti kita pergi. Nanti kita pergi. Tapi awak boleh bawa suami lah. Saya tak ada. Eh, ada boyfriend kan? Bawa sekali. Ha, ha, ha. Abang-abang, mana nak layan dia ni? Bawa, saya rasa nak menyanyi lah. Saya nak buat show boleh tak? Ambon. Jam di dinding. 1, 2, 3. Bunga-bunga matahari. Hei! Adik, ini jahat. Ini jahat. Adik cara abang bunga matahari pakai kinek. Janji tak ada pecin. Janji tak ada peci. Saya pun nak nyanyi juga boleh. Apa? Flip hair. Nana Nera, Nana Nera. Macam-macam. Tak sesuai, tak sesuai. Tak sesuai. Kau kena nyanyi lagu Gadis dan Bunga kalau pakai macam ni. Abang-abang, dengar ni sekarang ada dua penyanyi yang sangat popular pada masa dulu sampai ke hari ini. Ya. Dia gosip tentang dia. Apa dia? Tak adalah gosip, tapi katanya Kak Maya Matahari makin selesa bila bersendiri sekarang. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Tapi lagi seorang artis ni pula, sama juga kes ini dia. Ini favorite saya. Sama juga kes dia. Dia pun single juga. Tapi dengan cerita tak lama lagi nak... Nak apa? Nak... dengan seorang yang penyanyi yang agak muda. Cicik tak pula rasa. Tak cakap. Cantiknya, kalau dah nak orang cakap bergosip-gosip ni, kata nak gosip berkahwin gitu, bersama-sama gitu, tapi kata nak bersara. Nak bersara pula? Alah, kenapa nak bersara, Era Fazira? Tak apa, kalau Era nak kahwin dengan orang muda pun tak kisah. Kita tetap sokong Era. Eh, betul ke? Tunggu kita buka. Alamak. Kenapa kita pecah rumah? Aku nak menyorok. Kita saksikan. Tak mahu ke Era. Maya Matahari, haha, mesti ramai meminati lagu Matahari nyanyian Maya kan? Saya pun teringat lagu ni. Apa agaknya cerita Maya sekarang? Dengar kabarnya ada projek terbaru. Jom kita tanya. Kak Maya atau lebih dikenali dengan nama Maya Matahari, antara single yang dulunya meletup nyanyian Kak Maya dan single sekarang, orang seolah-olah mengenali Kak Maya melalui lagu Matahari saja. Apa agaknya perkembangan sekarang dengan katanya ada single yang baru? Memang ada, sebab lepas Matahari saya keluarkan dari Biru 2. Selepas itu saya keluarkan sebenarnya ada lagi dua buah lagu yang baru pada tahun 2010, tapi atas kesilapan saya sendiri, saya tidak mempromosikan dengan kuat-kuatnya lagu tersebut dan ianya hampir senyap kerana sibuk dengan aktiviti lakonan. Kali ini saya tampil dengan sesuatu yang baru, it's a special projek bersama dengan Saida Tarudin bertajuk Setia. Konsepnya agak totally berbeza dengan yang dulu lah. Lagu Matahari tu dirakamkan pada tahun 1994. Saya masih remaja sekarang ni, daripada segi vokal pun lebih matang. Adakah itu juga merupakan salah satu langkah Maya untuk mengikuti jejak langkah kebanyakan penyanyi popular 90-an yang sekarang ni? Ada yang muncul dengan lagu baru, kembali dengan konsert-konsert besar. Adakah ini merupakan salah satu langkah Maya untuk mengekalkan nama dalam industri? Mungkin orang tak nampak saya dekat TV lah. Sebenarnya saya masih lagi aktif membuat persembahan show di luar. Jangan kata kat sosong kuku tau tak baik. Kembali panas ke macam mana? Sangat panas sebenarnya. Masih panas lagi. Nampak tak macam pisang goreng sekarang? Yelah, sekarang ni kita nampak kawan-kawan yang lama, terutama sekali yang sama batch dengan saya, masih lagi aktif menyanyi. Yelah, kadang-kadang kita buat show, tak ada lagu baru pun dia tak best. Itu yang timbulnya lagu baru. Saya keluarkan bukan hanya sekadar nak mewarnai industri muzik, tetapi untuk menunjukkan kepada peminat yang kita masih lagi maintain, kita masih lagi ada, masih lagi boleh menyanyi. Tak adalah orang panggil show asyik nyanyi lagu Matahari je. Matahari, tak ada malam buat asyik Matahari je. Itu masalahnya itulah. Bila saya pergi mana pun, orang request lagu Matahari dari Biru. Matahari dari Biru, tolonglah lepas dia request lagu Setia tu. Ya Allah, tolonglah. Tadi cerita mengenai single baru. Macam mana pula dengan status Kak Maya yang single ni? Ada perkembangan terbaru tak? Kembang kucuk hidup aku tau. Tak adalah, tak ada. Nanti dululah. Saya berkawan je sekarang. Berkawan dengan sesiapa saja yang sudi. Klicik sangat. Tak, yang sudi berkawan dengan saya tu saya kawan. Saya terima. Tapi untuk ke alam tahap satu lagi mungkin belum lagi. Sebab banyak projek yang akan dilakukan sampai akhir tahun ini. Lebih baik saya fokus pada ini dan juga ibu saya lah terutama sekali. Primadona Malaysia, siapa lagi kalau bukan Era Fazira. Kabarnya Era nak bersara dari persada seni. Betul ke? Cuba kita tanya. Resi perniagaan kerjaya seni Era Fazira sendiri bagaimana? Nampaknya agak sedikit perlahan kebelakangan ini. Ada tak you rasa you fokus terhadap perkara yang lebih you nak meluangkan masa? Sebab kita tengok juga lately you banyak juga menghadiri ke event-event yang dijemput. You ada masa yang terluang banyak ke ataupun bagaimana? Bulan Ramadan ni memang banyak masa yang terluang banyak. Dan kalau cakap tentang slow, cara konsep saya bekerja sekarang ni memang what lag, what peace. Macam itulah. Kalau ada tugasan menyanyi ke atau berlakon ke, kalau ianya kena gaya, kena
kena dengan jadual saya, tak mengganggu perniagaan saya, anak saya, saya ambil. Jadi that's why nampak saya tidak begitu ke depan, tetapi saya ada. Jutaan terima kasih kepada fan saya khususnya bersama Era, kerana diorang berbelas tahun bersama dengan Era. Walaupun satu ketika dulu saya rasa saya macam okey, saya nak terkeluar daripada carta, tapi mereka yang tarik saya, mereka yang tubuhkan balik fan club saya, panaskan balik keadaan. Ada ketikanya saya rasa macam okeylah nak cuci tangan, tapi kerana mereka-mereka, sokongan ini yang membuatkan kita rasa diorang dah sokong kita, diorang sayang kita, takkan kita nak hampakan diorang. Saya berada di sini kerana anda. Terima kasih. Niat bersara tu ada satu ketika. Bukan nak bersara, saya tak nak sebut bersara kerana saya tahu cinta kita dah ada dalam bidang ni. Whenever I want to act, I nak act. Kalau saya nak umum kalau saya bersara, it's not good. Tapi saya ada rasa macam malas, you know, tak nak cari cabang lain lah. Tetapi fan saya yang tarik saya, diorang yang push saya, membuatkan saya bangun balik. Itulah, saya pun tak tahu daripada mana dia dapat info tu. Mungkin dia tu yang nak kahwin dengan saya kot. Aku pengen juga membuat sesuatu karya seni yang Irwansyah banget. Ya, masih lagi berteman dengan saya, Wala Syahri, Aida Jebat dan juga Marsha Milan. Okey, ni nak cerita sikit pasal seorang penyanyi ni. Dia berasal dari Ipoh, Perak. Nama dia Hafiz. Dan dia kurang publicity. Abang ni Hafiz siapa ni? Abang tak kenal sangat. Abang tahu dia Ipoh daripada Hafiz daripada Ipoh. Dia adik tahu dia siapa. Siapa? Dia sebenarnya seorang penyanyi, namanya Ipoh Hafiz. Dia banyak nyanyikan OST untuk drama-drama TV3. Oh ya. Ya, famous lah. Tapi kalau dia daripada Ipoh, mesti nama dia Hafiz Ipoh. Bukan Ipoh Hafiz. Terbalik, Mas Saleh. Mas Saleh. Ini nak nama dia memang Ipoh Hafiz. Katanya tak dapat publicity. Oh. Apa masalah dia ni? Mungkin sebab orang selalu dengar lagu-lagu dia, tak tengok muka dia. Mungkin lepas ni dia boleh buat video klip macam Aida Jebat. Baru keluar semalam dah 35,000 view. Yeah. Kau. Salah. Kasih. Masya. Masya tak nak buat video klip? Dah ada video klip dah. Dah ada. Video klip tu kita selitkan wedding kita sekarang kat situ. Saya bajet lah. Bagus. Saya tak ada bajet macam dia. Lagu baru kan? Lagu baru sudah ketemui katanya. Flip hair. Oh, sudah ketemui maknanya Marsha dah berjumpa dengan kekasih hati, suami. Cerita bagus dah. Ini seorang dapat minat-minat dapat tengok majlis perkahwinan Marsha yang apa dibuat gah tu dalam video klip dia. Okay, next one. Next one apa? Tak ingat. Saya tak puas hati ni tadi. Hafiz Ipoh ke Ipoh Hafiz? Ipoh Hafiz. Saya tahulah. Kita elok. Cek je. Nak kurang publicity, Ipoh Hafiz lah. Oh, Ipoh Hafiz. Oh, ni tak guna ada screenshot. Marah si Michelle nanti. Sorry, Ipoh Hafiz. Tengok cerita Ipoh Hafiz ni. Mungkin lepas ni dia boleh buat kolaborasi bersama Misha dan Masha. Kalau puan yang love me, okey juga tu. Kita saksikan. Walaupun lagu-lagu beliau seringkali menjadi runut bunyi bagi drama terkenal, namun nama Ipoh Hafiz seakan kurang mendapat tempat di hati peminat industri hiburan. Di mana salahnya? Jom kita dengar komen Ipoh Hafiz sendiri. Saya tak salahkan pada situasi. Sebenarnya memang Ipoh rasa macam orang memang setakat ni tak kenal siapa Ipoh Hafiz, tapi dia kenal nama. Sebab setakat ni Ipoh dah buat lebih 20 drama. Buat OST, kebanyakan lagu-lagu Ipoh hanya keluar lagu dan suara. Maknanya orang tak kenal visual. So pada tahun 2016 ni lah maknanya tahun yang mana Ipoh harapkan orang akan kenali siapa Ipoh Hafiz. Dan bila album Ipoh keluar, itu adalah satu fokus Ipoh untuk dekatkan diri Ipoh dengan peminat. Mungkin ada golongan artis di luar sana di mana namanya kurang dikenali tapi wajahnya menjadi pujaan, tapi sedikit berbeza bagi Ipoh. Jika diberi pilihan, Ipoh selesa di tahap ini ataupun mungkin Ipoh ingin ke sebelah pihak artis yang lain itu? Kalau tanya Ipoh, Ipoh nakkan biar kita dikenali secara perlahan-lahan. Bila sampai tahap, orang akan ingat kesan kita sampai bila-bila. Fokus Ipoh yang pertama adalah untuk perkenalkan lagu dan bagi orang dapat rasa apa yang Ipoh karyakan. Mana karya-karya Ipoh dapat dikongsi, so Ipoh rasa macam itu dah puas hati. One day orang akan tahu juga siapa Ipoh Hafiz. Jadi bermakna Ipoh Hafiz memang selesa dikenali melalui produk, bukan melalui rupa paras saja. Betul, sebab kalau kita tengok tak kisah international mana-mana, diorang mementingkan kualiti dari segi lagu dan vokal. Pada yang kedua baru kita letak rupa paras lah, siapa dia. Kolaborasi dua negara antara Malaysia Indonesia bakal menyaksikan pelakon popular Indonesia Irwansyah dan pelakon popular Malaysia Zahira Mac Wilson bergandingan pelakon dalam satu drama di TV9 akan datang, iaitu Dia. Irwansyah baru-baru ini turut hadir ke Kuala Lumpur bagi mempromosikan drama tersebut dan berkongsi perkembangan kariernya yang kabarnya beliau kini lebih aktif di belakang tabir. Sekarang saya lagi sibuk belajar bisnis. Saya punya e-commerce di Indonesia. Saya juga punya production house. Kita memproduksi
produksi film untuk televisi, film untuk bioskop, dan aku lagi belajar untuk menjadi produser. Kini sekarang lebih kepada belakang tabir ataupun behind the scene. Apabila berada belakang tabir, tak you rasa itu sebenarnya Irwansyah inginkan dalam career seni you sepanjang you sekarang dah berlakon 15 tahun? Aku ngerasa aku udah ngerti di belakang layar ya. Aku pengen juga membuat sesuatu karya seni yang Irwansyah banget. Saya juga pakai aktor-aktor yang sekarang gitu, kayak Reza, Rahadian, Chico Jericho. Mereka alhamdulillah bantu saya. Aku biasa bilang sama Reza, Zah nih gue ada film gini. Terus gue bantu. Dia juga mau jadi sutradara dia. Mungkin mereka merasa bisa untuk bikin film, mereka ingin membuat itu. Pastinya ramai tahu dengan lagu you dulu popular kat Malaysia, Berhantu lagu tersebut. Kini ada tak you nak menyanyi semula ataupun you nak ada single-single terbaru? Kemarin ngomong sama produser Orange Tree, bisa gak dia ini nanti aku nyanyi? Ya nanti kita lagi pitching, lihat nanti deh. Nah, kalau misalkan di sana nyanyi masih untuk soundtrack film, tapi gak sesering dulu. Karena kalau dulu kan waktunya cuma buat acting dan nyanyi. Kalau sekarang acting, nyanyi, produser, dan bisnis. Teman-teman di Malaysia, terima kasih udah nonton banyak sinetron aku. Pingin kalian juga suka dengan produksi yang baru, produksi Malaysia, judulnya Dia. Siapa tu? Itu ini aku memang. Oh, banyak pula tadi Indonesia nak cuba menembusi Malaysia sekarang ni ya. Jaga-jaga. Tak apa, dekat Malaysia dah ada jebat. Oh yes. Dan juga Marsha dalam rancangan Melody. Ni adik, apa nak tanyalah. Apa tengok Instagram adik, adik shooting dengan SRSR tu. Adik tak nampak ke dia punya ura-ura yang dia bakal menamatkan zaman bujang dia. Ha, macam FaceTime ke masa buka puasa macam sayang. Selamat buka puasa. Saya buka puasa dulu eh. Ada tak macam sebab dengar cerita dia punya bakal tu adalah seorang selebriti. Selebriti. Apa ni? Jangan kaitkan saya dengan SR. Oh, muka hijau. Tak payahlah nama. Macam pernah dengar je statement tu, jangan kaitkan saya dengan dia. Saya tak nak bagi statement apa-apa kat sini. Mengundang adik dengan dia. Saya tak tahu apa-apa. Betul ke adik dengan dia? Mana ada. Mengaum nanti SI Tiger tau. Tapi dia memang nak menamatkan. Okey, lagi. Dia punya ini apa yang tulis dalam skrip tadi kan? Bukan saya cakap tau. Saya minta maaf kan. Saya cakap tadi yang tu bakalnya tu artis betul ke? Itu tadi yang cakap. Ya ilah-ilah, kan dia tanya kau soalan yang sama. Tak. Dia macam tahu. Tak, masalahnya dia macam tahu banyak sangat. Ada mungkinkah Aida Jebat dan SR bercinta? Jangan pada-pada menggosip sendiri ya. Kita selamat dah kahwin dah dia ni. Adik memang menaruh harapan ke? Adik memang minat dia ke? Tak nak. Janganlah nangis dia. Apa salahnya cinta lokasi adik? Tapi dia seorang sangat baik tau. Baik lagi baik. Gentleman, calon suami. Dia mengaum. Okey dah confirm. So besok kita dapat kat tabloid. Syarul Nizam, idaman Aida Jebat. Syarul Rizwan. Mana pula Syarul Rizwan, idaman Aida Jebat. Saksikan sebelum aku mengharap. Kita saksikan. Adik, bolehlah adik. Sesuai sangat. Syarul Rizwan pun boleh. Bakal menamatkan zaman bujangnya selepas Aidilfitri ini, Melody berjaya mendapatkan kenyataan Syahrul Rizwan mengenai isu yang telah bermain beberapa ketika ini. Benar atau tidak beliau akan menamatkan zaman bujangnya selepas Aidilfitri ini dan siapa gadis bertuah itu? Ini jawapan Syahrul Rizwan. Memang betul pun saya merancang untuk menamatkan zaman bujang saya lepas Aidilfitri. Tapi lepas Aidilfitri itu saya tak mention lah bulan berapa. Bila? Mungkin tahun ni, mungkin tahun depan. Jadi perancangannya dah ada. InsyaAllah. Doakanlah yang baik-baik. Satu laman sesawang telah mendedahkan tarikh, warna baju. Cuma identiti wanita tersebut yang mungkin belum didedahkan. Jadi kita nak tanya bagaimana agaknya boleh tersebarnya perkara itu sedangkan Syahrul sendiri tidak membuka walaupun sedikit mulut tu. Itulah saya pun tak tahu daripada mana dia dapat info tu. Mungkin dia tu yang nak kahwin dengan saya kot. Nanti kalau dah tibanya masa waktu saya umumkan semua, saya nak jemputlah dia datang sekali. Kalau dia ada dengar ni datang sekali, lepas tu kena kenal lah dengan saya. Sebab saya pun macam pelik, macam mana dia boleh tahu benda yang saya tak tahu kan. Jadi persoalannya, apa yang disampaikan oleh individu tersebut, adakah kesemuanya benar ataupun hanyalah rekaan semata-mata? Apa yang disampaikan tu, saya nak berkahwin. Memang saya nak berkahwin, itu betul. Tarikh, kat mana, bila apa semua tu, nanti saya akan umumkan bila tiba waktunya nanti. Sebab saya hanya merancang, perancangan yang lebih besar adalah Allah.
Selepas desah-desus Syahrul Izzuan bakal menamatkan zaman bujang pernah terdengar di telinga saya. Dakwaan menyatakan selepas terdedahnya berita tersebut kepada umum, Syahrul Izzuan katanya nak menunda tarikh perkahwinan. Adakah itu benar, Syahrul? Itu saya cakap. Apa yang saya rancangkan, Allah je yang tahu. Sampai masa nanti, saya akan beritahulah semua. Saya tak akan menyuruh-nyuruh. Sebab benda ni benda bagus. Saya ada sebab saya kenapa saya tak nak bagi tahu tarikh, dekat mana, dengan siapa. InsyaAllah sampai itu masa nanti, saya janjikan semua, saya akan bagi tahu semua. Sebab saya nak kahwin, takkanlah tak nak bagi tahu korang kan? Mestilah saya nak bagi tahu korang. Adakah sekarang ini Syahrul merupakan tunangan orang ataupun terus akan dilangsungkan perkahwinan tersebut? Okey, pasal benda macam tu, sampai masa, sampai waktu nanti saya akan umumkan. Kalau mungkin boleh didedahkanlah secara eksklusif di Melodi, adakah wanita bertuah itu sebenarnya datang daripada kalangan industri seni tanah air kita ataupun mungkin berbeza pekerjaannya, berbeza kehidupannya? Sebenarnya kehidupan dia dengan kehidupan saya sebagai seorang selebriti sebenarnya sama. Dia tetap manusia, saya pun manusia juga. Saya tak pernah mendouble standardkan antara standard seorang artis dengan orang-orang yang melihat kita orang sebagai seorang penghibur. Jadi dia adalah di kalangan orang yang sama level dengan saya, sama level dengan saya, sama level dengan saya semua standard. Sebab sebab apa eh, nantilah saya bagi tahu sekarang tak surprise tak. Jadi sendiri. Adakah itu bermaksud individu tersebut merupakan juga seorang selebriti tanah air ini? Saya tak tahu, mungkin ya, mungkin tidak, mungkin tidak, mungkin ya. Jadi mungkin dia ada di dalam industri ni. Tengoklah, kalau dia dah jadi isteri saya, dia akan ada dalam industri lah. Nama siapa nama? Nama dia isteri Syahrul Izzuan. Isteri ke bakal? Bakal isteri, okey. Kepada peminat Syahrul Izzuan di luar sana yang sentiasa mendoakan kebahagiaan Syahrul Izzuan sebelum berkahwin ni ataupun lepas ni dah berkahwin tiba-tiba pula kan? Jadi apa yang mungkin boleh diucapkan kepada mereka di luar sana Syahrul Izzuan? Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menyokong Syahrul Izzuan, Aisyah Tiger, seminat-minat saya, menyokong-menyokong drama saya. Terima kasih kerana menyokong saya. Saya tahu diorang akan terus menyokong saya bukan disebabkan status saya, tapi diorang menyokong saya sebab lakonan dan hasil kerja saya. Jadi doakanlah yang baik pada saya. Saya nak mendirikan rumah tangga mungkin tahun ni ataupun tahun depan ataupun 2 tahun lagi ataupun 3 tahun depan, mungkin esok, mungkin lusa. Jadi doakanlah yang baik untuk saya, okey? Aladdin, kau tak sama level dengan dia lah maksudnya. Dia kena, nampak tak macam tu? Dia selfie. Dia selfie tadi macam ni. Bayangkan dalam kapal terbang tadi macam ni. Oi, apa ni tepi lah? Tak ada. Dia selfie lah kat tempat ni. Oh, rajin selfie Syahrul Izzuan eh. Dahsyat. Ya King of selfie dia. Belakang lansir hotel pun tadi dia selfie juga. Tak tahu sama belakang lansir. Okey, apa pun kita doakan yang terbaik untuk Syahrul Izzuan. Tak kisahlah dia sama level ke tak sama level ke. Ya. Kita tak sabar nak tengok bakal isteri Syahrul. Syahrul Izzuan. Okey, sekejap saya nak cakap sikit pasal Warner Bros Picture kembali dengan filem Estetika Fauna dengan aksi terbaru. Saksikan The Legend of Tarzan menampilkan pelakon popular antaranya Alexander Skarsgård, Margot Robbie dan Christoph Waltz di pawagam seluruh Malaysia mulai 1 hari bulan Julai ni. Nampak ada saksikan. Buat Allah. Gorilla tu main dengan budak kecil in 2016. Ada keluar gitu, nampak? Julai 1 ini. Okey, sebelum kita berakhir, mungkin apa-apa kata Aida Jebat kepada peminat-peminat yang bakal RM50,000 tu. Hai, assalamualaikum semua kepada semua peminat saya. Jangan lupa untuk tengok YouTube channel Aida Jebat. Tengok Percaya Hati official music video. Terima kasih. Dan Masya, selamat Hari Raya ini. Selamat Hari Raya. Kita jumpa lagi. Tingkatkan prestasi. Apa tu lepas tu? Korang kontroversi dan berdiri di atas bakat sendiri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Selamat puasa. Jangan makan. Suasan rindu ini. Baik, Melodi sudah pun sampai di penghujungnya. Walau apapun situasi, walau apapun suasana, sambutlah Aidilfitri yang bakal tiba ini dengan penuh kesederhanaan. Bagi pihak penerbit Michelle Wee dan seluruh tenaga kerja Melodi, selamat berbuka puasa. InsyaAllah sebelum kita berpisah, terimalah lagu Misha Omar dan juga Hafiz Shoaib, Terima Seadanya. Kita jumpa dan jumpa lagi minggu depan. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum dan bye-bye.